Apa yang kalian pikirkan jika mendengar hal tentang Korea Utara? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Korea Utara merupakan negara yang cukup misterius dan tertutup, guys. Dan ternyata ada beberapa hal yang cukup unik dan menarik tentang Korea Utara. Mari kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelum itu, mari sama-sama dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya dari belahan dunia. Korea Utara adalah salah satu negara yang berada di Asia Timur yang mempunyai ibu kota bernama Pyongyang dan bersebelahan dengan Korea Selatan. Mengutip dari berbagai sumber, berikut berbagai ulasan tentang fakta mengejutkan Korea Utara. Tidak memiliki akses ke internet. Orang Korea Utara tidak memiliki akses ke internet kecuali sekitar 2.000 elit terpilih. Seluruh negara benar-benar diblokir dari internet. Terdapat jaringan khusus yang dapat diakses di negara ini. Namun aksesnya juga masih sangat terbatas, guys. Satu-satunya orang selain elit yang diizinkan mengakses internet sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di unit propaganda atau peretasan pemerintah. Posisi seperti itu cenderung sangat bergengsi dan gaji serta hak istimewa yang setinggi langit untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri dari negara begitu mereka mengetahui seberapa hijau rumput di negara tetangga. Model rambut. Ini mungkin terdengar aneh untuk masyarakat di luar Korea Utara termasuk kita yang ada di Indonesia. Lantaran ketika berada di negara ini, tidak bisa sembarang mengganti model rambut, guys. Di Korea Utara, hanya bisa memilih satu dari 28 model rambut yang telah disediakan. Biasanya, model rambut yang paling banyak digunakan adalah mirip seperti model rambut Kim Jong-un. Tidak bisa selfie. Bila sedang berlibur ke Korea Utara, jangan berharap untuk dapat memotret atau dengan santai mengambil foto di berbagai area dengan memakai kamera dan video. Karena jika ketahuan mengambil foto tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan, maka bisa dijatuhi hukuman yang cukup berat oleh pemerintah Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara yang tidak membebaskan negaranya terekspos dari negara luar. Sehingga bagi siapa saja yang datang Korea Utara, sangat dilarang untuk memotret atau mengambil video secara sembarangan. Terutama mengabadikan berbagai kegiatan masyarakat Korea Utara dan pemerintahannya. Sistem hukum 3 generasi. Sistem hukum di Korea Utara menerapkan hukuman pada 3 generasi, bukan hanya mereka yang melanggar aturan. Jika seseorang melanggar hukum dan divonis di penjara, maka seluruh kerabat terkait bisa mengalami hal serupa. Menurut pandangan penguasa Pyongyang, jika ada orang yang melanggar hukum, terutama tahanan politik, maka seluruh keluarganya, termasuk kakek nenek, orang tua, dan anak-anak orang itu bakal ditahan dan akan dikirim ke kerja paksa. Wah, ngeri juga ya, guys. Itu saja beberapa hal yang menarik dan cukup mencengangkan tentang Korea Utara. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you in the next video. Dadah!